Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi beberapa bulan lepas ada sebuah brand ni hantar IEM diorang untuk saya review. Dia hantar in-ear monitor ataupun earphone lah. Dan masa saya try tu memang saya jatuh hati dengan IEM diorang disebabkan soundstage yang luas. Lepas tu audio quality, build quality dia semua saya suka dan saya guna sampai sekarang. Dan untuk video kali ni pula, brand yang sama hantar IEM baru diorang untuk saya review. Dan untuk IEM yang baru ni, dia ada satu feature yang saya tak pernah jumpa dekat mana-mana IEM sebelum ni, okay? Dan korang kena ingat, saya dah test, saya dah guna dan saya dah review banyak jenis IEM dekat channel YouTube Mona Lisa ni. Jadi yang ni agak menarik juga. Dan kalau korang berminat, jangan pergi mana-mana. Anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Dan jangan lupa untuk subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa kalau korang belum subscribe lagi. Jom! So ini dia SIMGOD EA500 sepasang in-ear monitor yang bagi kita satu feature untuk pilih tuning apa yang kita nak guna, sama ada tuning untuk vocal dan instrument ataupun tuning yang ada bass dan lebih kepada balance sikit dia punya sound tu. Jadi kita boleh pilih lah mana satu yang kita nak guna. Tapi macam biasa, sebelum saya borak lebih jauh lagi pasal produk ni, apa kata kita unbox dulu dan tengok design dia macam mana. Jadi inilah packaging untuk SIMGOD EA500 dan macam dekat atas ni korang boleh nampak lah dia punya Hi-Res Audio Certification tu. So kita buka macam ni. Ok, so ni kotak yang dalam dia. Dia punya driver ni kita letak tepi dulu. Ok, kita tengok yang dekat dalam ni. Ok, so untuk aksesori apa kita akan dapat? Mula-mula sekali kita akan dapat satu hard case, okay. Leather hard case, probably fake leather lah material dia, tapi ada guna material yang seakan-akan macam kulit macam tu. Dan ni hard case, okay, dia keras. Lepas tu kita juga akan dapat beberapa keping manual book lah. Jadi dekat dalam dia punya hard case ni, oops, okay, bila kita buka dia macam tu. Dan dia ada bagi kita satu kabel, tak tepi dulu. And then dia ada dua plastik yang ada benda yang menarik, benda yang saya tak pernah jumpa dekat mana-mana IEM, okey. Dia ada bagi kita dua nozzle. Okey, mungkin kurang jelas sikit, nanti saya cuba tunjuk close up. Dia ada bagi dua extra nozzle. Bukan setakat ear tips tapi nozzle. And then ni juga dia ada bagi dua pasang o-ring. Dia ada o-ring yang warna merah dan juga o-ring berwarna hitam. And untuk kabel yang dia bagi ni, kabel ni panjang dia tak silap saya 0.7 meter. Lebih kurang macam tu lah, 0.7, 0.72. Dan macam trademark untuk SIMGOD lah, dia ada velcro strap ni yang ada tulis Salute to Art and Science. Tak tahu lah korang boleh nampak ke tak. Okay, so dia guna 3.5mm audio jack L-shape gold plated. So dia guna spiral punya design dan dia agak lembut lah kalau nak compare dengan kebanyakan kabel yang guna braided punya design tu. Dan dia tebal, okay, dia heavy duty. Dan untuk pengetahuan korang, kabel yang diorang guna dekat dalam ni ataupun dia punya wire ni ialah silver punya wire, bukan copper wire yang biasa. Dan kalau saya dekatkan lagi, korang boleh nampak, okay, yang kabel ataupun wire dekat dalam dia tu warna putih, dia bukan copper, okay. Dan last sekali untuk ear hook ni, dia guna 2-pin punya design macam yang diorang guna dekat SIMGOD EM2 Roshan yang saya ada review hari tu, pun guna pin yang sama juga. Dia lain sikit lah, okay. Dia punya housing dekat bahagian luar ni lain sikit, tapi basically guna connection yang sama lah. Dan kebanyakan IEM pun memang guna connection yang macam ni lah, yang guna 2-pin punya design. Dan dia ada label, satu warna merah dan satu lagi warna biru lah untuk kiri dan kanan. And then dekat dalam kotak satu lagi ni, okay, yang ni dia bagi ear tip dekat kita. So kita akan keluarkan. So kali ni SIMGOD cuma sediakan 3 pasang ear tips. Kalau sebelum ni yang EM2 Roshan tu, diorang bagi 6 pasang, okay, 6 pasang 2 set yang berbeza. Tapi yang ni dia bagi just 1 set, okay, 3 pasang. So ada saiz yang besar, medium dan juga yang kecil. Jadi saya akan guna yang medium. Ok, sampai masa kita tengok dia punya driver. Benda yang saya tunggu dari tadi lagi nak tunjuk dekat korang, sebab dia punya driver ni memang
memang sangat-sangat shiny, okay? Glossy gila. Macam korang tengok dia punya reflection tu. Sorry lah kalau nampak lampu ke apa, sebab memang saya tak boleh nak buat apa, memang dia glossy gila. And dekat atas ni ada label right dengan left. So kita akan keluarkan. Okay, bila saya sentuh je, nampak dia punya macam sejuk dari jari saya tu. Bila saya pegang tu, terus ada ada kesan, nampak? Sebab dia punya housing ni full metal, okay? Dia guna CNC punya metal. Jadi dia ada dua pipe, okay? Bahagian atas ni and then bahagian yang bawah. Jadi dia guna CNC, dia bukanlah guna besi yang murah ke apa, tak. Okay, ni memang solid dan dia CNC, jadi bentuk yang macam diorang nak ni lah. Okay, dan dekat depan ni juga dia ada tulislah EA500. Saya harap korang boleh nampak lah, okay? Sebab kamera susah sikit nak fokus since dia ni glossy sangat. And then dekat belah dalam dia pula dia ada ventilation dekat atas tu, kalau korang boleh nampak. Okay, design dia pelik sikit. Saya tak tahu kenapa dia buat macam tu, tapi kiri kanan adalah. Okay, dua-dua ada macam lubang ventilation or untuk akustik tu. Okay, saya nak tunjuk kenapa dia bagi kita extra punya nozzle ni. Okay, dalam plastik tadi kan ada extra nozzle. Disebabkan untuk SIMGOT EA500 ni, actually kita boleh tukar dia punya nozzle. Sekejap, saya buka yang ni. Kita just pulas macam biasa. Okay, so sekarang dah tercabut dah dia punya nozzle. Okay, nozzle dia keluar. Dan kalau korang perasan, dekat nozzle yang saya baru cabut ni, dia ada o-ring warna merah. Okay, tu ada o-ring warna merah. Manakala dekat dalam paket yang dia bagi tadi, nozzle yang dia bagi tu, yang dia bagi ni, dia ada o-ring warna hitam. Dan kedua-dua o-ring ataupun nozzle ni, dia akan bagi kita tuning yang berbeza. Maksudnya, bila contoh saya pakai yang merah ni, kita akan dapat sound yang lain. Dan bila kita pakai yang hitam ni pula pun, kita akan dapat bunyi yang lain. Jadi kita boleh pilih lah yang mana kita suka. Dan kalau yang sedia ada ni, dia just ada satu je o-ring warna merah. So korang boleh tambah sendiri dari yang dia bagi extra ni. Kalau korang nak guna dua ataupun tiga o-ring ke, tak kisah, suka hati korang. Dia akan ubah lah tone untuk earphone ni. Jadi bunyi dia akan berubah setiap kali kita tambah o-ring yang dia bagi ni. Jadi mungkin korang kurang suka sikit bila guna satu o-ring, korang boleh tambah dua, korang boleh tambah tiga, ataupun just guna satu dan simpan yang ni as extra lah kan, as backup kalau yang ni hilang. So kita pasang balik macam tu, lepas tu kita pasang je lah dia punya ear tip and then dah settle. Lepas tu korang pasang lah dia punya kabel tu. Jadi driver yang SIMGOT guna dekat EA500 ni, diorang guna dual magnet punya setup untuk dia punya driver. Dan bila guna dual magnet circuit punya setup macam ni, kita akan dapat dynamic range yang lagi luas kalau nak compare dengan most IEM lain dekat market sekarang. Sebab kebanyakan IEM just guna single magnet, sama ada internal magnet ataupun external punya magnet setup, dan dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manakala untuk dual magnet macam ni, basically korang akan dapat dua-dua kelebihan lah. Kelebihan single internal magnet dan juga kelebihan dari single external magnet. Kita akan dapat dua-dua disebabkan dia guna dual magnet punya setup. Disebabkan dia guna dual magnet punya setup, dia punya response rate pun berbeza sikit kalau nak compare dengan IEM lain. Untuk EA500 ni, dia support frekuensi serendah 10Hz sampai 50kHz. Jadi on paper pun kita boleh nampak lah yang dia punya dynamic range tu luas, sebab kalau nak compare dengan IEM yang ada dekat market sekarang, kebanyakannya just support response rate ataupun frekuensi response ni, diorang just support 20Hz sampai 20kHz ataupun 30kHz. Manakala untuk yang ni sampai 50kHz dan serendah 10Hz. So dekat situ boleh tahan banyak juga perbezaan dia. Dan untuk impedance untuk earphone ni, dia support 16 ohm. Jadi korang tak perlukan nak guna amplifier ke ataupun nak kena guna DAC ke untuk nak run dia, tak payah. Okay, itu kelebihan dia. Dia tak perlukan power yang tinggi, maknanya korang boleh guna dekat banyak device. Tak kisah dekat smartphone, dekat Nintendo Switch, dekat laptop, PC, semua device yang ada 3.5mm audio jack, korang boleh guna. Dan walaupun dia tak perlukan power yang kuat untuk korang nak guna earphone ni, tapi dia still akan bagi korang high resolution punya audio. That's why dia ada high res certification dekat dia punya kotak tu. Dan macam korang tengok yang saya unbox tadi kan, dia ada bagi dua nozzle extra kan, satu yang ada o-ring warna merah dan satu lagi ada o-ring
warna hitam ah, nozzle tu actually berbeza. Sebab bila kita tukar nozzle tu dekat EA500 ni, dia actually akan ubah sound profile untuk EA500 ni. Basically dia macam tuning yang berbeza based on preference mana yang kita suka, kita nak pakai yang mana satu, ataupun based on penggunaan kita. Sebagai contoh, kalau kita guna nozzle yang ada o-ring warna merah, kita akan dapat sound yang lebih full, sound yang lebih kepada balance sikit. Dia U-shape, tapi U-shape yang agak lembut lah, okay, yang hampir-hampir macam nak balance tapi tak juga. Jadi dia, bass dia ada, bass dia memang kita boleh dengar, kita boleh rasa, dia rasa full, warm, welcoming. Lepas tu untuk dia punya mids ni, dia ada pop dan dia kehadapan sikit. Dia lagi macam mids dia ni lebih dekat kepada dia punya high frequency tu. And then untuk high frequency tu sendiri, dia bright, dia terang, dia macam mana nak cakap, Dia kuat lah juga dia punya high tu, tapi dia tak lebih sangat. Dia tak ada sampai tahap bila kita dengar dia punya high frequency tu sampai sakit telinga ke, tak ada. Bagi saya yang nozzle yang ada o-ring warna merah tu, dia best lah nak guna. Dia fun, tak kisah guna untuk apa-apa pun, overall dia best dan selesa bila kita nak guna tu. Kalau untuk nozzle yang ada o-ring hitam pula, dia punya sound profile ni lebih flat, tapi tak juga. Dia macam flat at least dari segi dia punya low frequency dengan mid frequency dia tu rasa kurang. Dia bunyi dia nipis sikit. Dan untuk high dia tu, high frequency dia agak tinggi lah, lagi tinggi daripada yang o-ring merah tu. So bila kita dengar, kadang-kadang dia akan rasa sedikit tajam sikit audio dia, dan dia lebih kepada vokal dan instrumen lah. Contoh macam gitar elektrik, violin ke, benda-benda macam tu, ataupun vokal orang perempuan dalam lagu kan, ada penyanyi perempuan ke apa. Saya perasan dekat situ memang menonjol gila, memang clear, disebabkan lower frequency dia kurang kan, bass dia kurang. Jadi secara tak langsung vokal dan instrumen ni akan jadi lagi clear, lagi detail lah. Yang tu saya perasan bila guna nozzle yang ada o-ring warna hitam. Dan untuk nozzle hitam ni, dia just macam analytic punya sound. Dia tak adalah analytic sangat, cuma dia punya bass tu kurang, jadi secara automatik dia akan lagi detail, lagi clear. So kita boleh betul-betul dengar dia punya mids, dia punya highs dia tu. Tapi macam saya cakap lah, untuk telinga saya kurang selesa sikit. Sebab ada time bila saya dengar lagu, saya cuba guna dia time main game, tengok movie, adalah certain part tu, okay, certain sound tu yang terlalu menonjol sampai dia bunyi tajam dekat telinga kita. Tapi kalau ikut teori orang-orang audiophile ni, nozzle yang warna hitam ni actually lagi bagus untuk kita nak macam nak nilai lah audio tu macam mana kan, kita nak evaluate. That's why saya cakap dia punya sound profile ni lebih kepada analytical sikit. Dan saya tak faham mana sangat, cuma itulah perbezaan secara kasar lah antara dua nozzle tu. So untuk kegunaan biasa ataupun penggunaan harian kan, masa saya tengah buat kerja ke, saya buat apa-apa tak kisahlah, saya nak pakai, memang saya akan pakai nozzle yang warna merah. Sebab macam saya cakap, dia lebih full, sound dia lagi best lah, lagi hidup sound dia tu. Tapi kalau untuk competitive gaming, saya rasa nozzle yang warna hitam tu lagi bagus untuk kita nak track footstep enemy. Contohlah kalau saya main Apex ataupun main Valorant kan, game-game ni dia banyak bunyi lain kan, ada karakter yang bercakap, ada bunyi tembakan, ada bunyi ability, bunyi explosion, semua benda tu. Jadi bila kita guna yang nozzle warna merah ni, disebabkan dia ada bass, jadi audio tu tak berapa clear. Banyak sangat benda yang going on. Dia jadi overwhelming dan susah untuk kita nak pinpoint footstep tu dekat mana. Terlalu banyak gangguan. Jadi bila kita guna nozzle yang warna hitam, automatik gangguan tu akan kurang, disebabkan bass pun kurang kan. Jadi kita boleh fokus kepada footstep tu. Even ada orang menembak ke, ada karakter tengah menjerit, ada ability orang tengah guna, kita still boleh dengar footstep dengan jelas masa saya guna nozzle yang warna hitam. Dan saya tak tahu macam mana dia orang buat, apa teknologi behind nozzle yang kita tengok macam simple je kan, just tukar nozzle, tiba-tiba audio tu jadi lain. Dan saya tak tahu macam mana dia orang buat, tapi konsep ni memang menjadi. Dan ni first time lah saya jumpa mana-mana IEM yang guna konsep macam ni dekat produk dia orang. Dan actually saya rasa ni satu benda yang menarik, sebab dia bagi kita pilihan dan sangat-sangat simple. Tak payah guna software ke apa, tak payah, just tukar nozzle and then dah dapat dah tuning yang berbeza. Tapi jangan salah faham, kedua-dua nozzle ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama juga dengan dia punya dynamic range. Walaupun yelah, driver ni sendiri ada dynamic range yang tinggi, tapi bila kita guna nozzle yang ada o-ring warna merah tu, actually dia akan bagi kita satu rasa yang soundstage yang lagi luas, disebabkan dia punya bass tu kan. Dia jadi rasa macam kiri, kanan, belakang kita
ada presence audio tu, which is bagi saya memang sangat-sangat best. Sebab bila saya tukar je kepada nozzle yang warna hitam ni, dia rasa sedikit padat soundstage dia tu, ha. Jadi lagi kecil lah, dan memang betul macam saya cakap, dia sesuai untuk e-sport disebabkan kita boleh dengar footstep enemy tu lagi jelas. Tapi untuk casual use ataupun main game yang casual macam saya guna dekat Red Dead Redemption 2 kan, dia punya atmosphere dia semua tu memang best lah kalau kita guna nozzle yang warna merah. So basically dia ada kekurangan dia, dia ada kelebihan juga. Macam IEM yang diorang ada hantar dia tu, yang saya dah review dekat channel YouTube Mona Lisa, which is SimGod EM2 Rolshan yang saya pegang ni, saya memang puji IEM ni disebabkan dia punya build quality, sound quality dan semualah. Memang saya suka pasal dia punya IEM ni. Tapi saya rasa ada pemenang baru, which is EA500. Saya tak tahu juga nak scale ataupun nak nilai dia macam mana, tapi bila saya guna EA500 ni, memang boleh rasalah yang dia satu step lagi better dari EM2 Rolshan. Walaupun EM2 Rolshan ni saya rasa dah cukup bagus dah, tapi ada lagi yang lebih better. Mungkin disebabkan saya boleh tune sendiri kan sound tu macam mana yang saya nak, okay, based on penggunaan saya. Tapi ya, memang saya lagi prefer EA500 ni, dan bagi saya ni satu surprise jugalah sebab saya ingat kan yang SimGod EM2 Rolshan ni saya lagi prefer masa saya mula-mula pakai. Tapi bila saya dah eksperimen semua, yang ni pemenang baru dia. Korang boleh dapatkan SimGod EA500 ni dengan harga sekitar RM350 hingga RM360 bergantung korang beli dekat mana. Dan dengan harga ni saya boleh kata berbaloi lah untuk korang nak beli. Okay, saya boleh recommend produk ni. Dan basically dengan harga ni kita boleh dapat macam 2 IEM tau, disebabkan kita boleh tukar dia punya nozzle untuk dapatkan audio profile yang berbeza. Jadi kalau bosan guna nozzle yang hitam, kita boleh tukar yang merah pula, ataupun masa kita main game, kita tengok movie ke apa, kita boleh guna nozzle yang berbeza, tak kisah. Okay, itu pilihan kita, kebebasan kita untuk nak guna nozzle yang mana. Dan saya rasa ni satu konsep yang bagus lah, okay, konsep yang menarik, dan harap-harap banyak lagi brand yang akan guna konsep macam ni dekat produk diorang kan. Dia bagi kita power untuk nak pilih tuning mana yang kita nak guna untuk preference kita, ha. Bukan kata macam buat satu produk untuk semua orang ke, tak. Ni dia bagi kita option untuk nak guna yang mana satu. Dan dari segi cost tu, saya tak tahulah cost dia macam mana kan, mahal sangat ke nak buat nozzle macam ni, teknologi macam ni. Tapi saya rasa brand lain patut ikut jejak yang SimGod buat sekarang lah. Mungkin dah ada tapi saya yang tak tahu. Baik, kalau dah ada, ni konsep yang menarik dan patut banyak lagi brand lain buat. Dan dari segi komplain lah, okay, pasal EA500 ni, honestly tak ada komplain. Dia punya audio quality, build quality dia memang solid, memang premium. Audio quality dia pun memang bagus. Okay, cuma, okay, ada komplain. Komplain dia is that dia fingerprint magnet, senang calar dan dia berat sikit. Ha, itu je lah. Dari segi performance, memang saya tak ada benda yang nak condemn ke apa, tak ada. Dan SimGod tak ada bayar saya untuk cakap semua benda ni. Ni pendapat jujur saya, dan yes, memang saya berani recommend untuk korang nak try. Saya rasa dengan price tag RM350-360 tu berbaloi lah untuk korang yang memang pentingkan audio quality bila korang guna IEM ni. Memang saya highly recommend. Jadi itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, apa kata korang tekan like dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa. Dan terima kasih sangat-sangat sebab tengok video ni sampai habis. Jadi itu sahaja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Biar reboh. Jumpa lagi.